ta'limul ilim. Salawat dan salam kalau papola kita haturkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Susan ila hadrati mu'allifi hadal kitab syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekali lagi kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk kesembuhan saudara kita yang sedang sakit, Mat Wita Hendra Wahid bin Haji Ja'far Ahmad dan Emilia Safitri Rahmawati binti Haji Muhammad Nurdin Yasin Rahman, serta buat keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali sehat seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau berkata, inna dzurriyyatasy syaithan tis'atun, sesungguhnya anak keturunan syaitan itu ada 9. Jadi Sayyidina Umar memberitahu kita bahwasanya anak syaitan itu ada 9. Dan beliau menjelaskan kepada kalau kita tahu nyaman kita anu menghindarinya. Nah, Bapak dah. Ai wah ini aja kan kita naik GPS saja kadang-kadang dipadahkannya di sana lagi macet. Cari jalan lain. Itu GPS tuh. Kita naik motor aja tahu, oh di sini ada lobak, supaya kita hati-hati, atau kita mencari jalan lain, itu urusan dunia. Apalagi ini Sayyidina Umar ngasih tahu kita bahwa anak keturunan setan itu, iblis itu ada 9 dan memiliki nama masing-masing dan tugas masing-masing. Nyaman kita tahu, jadilah. Nah, Allah. Ya kan istilah bini-bini haji dia tuh tahu dion ya Allah. Kada lagi mengganggu. Hah? Ya lah. Ya tuh. Kemudian sehat ini lah. Nah, doakan kita semua. Ini ada semusimnya semua. Ulunnya suara nah. Ayo Pak. Memang musim garing mau kayak apa? Siapa tahu dengan kita sakit itu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Kadang-kadang justru dengan garing itu, dengan sakit itu, kita kada berjalan. Lalu tak ambil tasbih. Lalu sajadah diampar. Yang dahulu, diun kesana kemari. Naik and make, ya Allah. Ya tahu siang, ada tahu malam. Cus, 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 ya Allah. Menwahini batata sedikit. Nah. Yang pertama, kata Sayyidina Umar, namanya Zallaitun. Jangan menamai anak Zallaitun. Nah, karena itu anak syaitan. Apa tugas Zallaitun? Nah, ya Allah. Apa tugas Zallaitun? Nah, sebelumnya syaitan itu, yang dimaksud syaitan di sini adalah iblis. Iblis itu nama tenarnya adalah Azazil. Nah, jangan cuma berkata Azazil ya.
samaituka bima samakallah azazil ya. Pas nama iblis ya Allah. Jacil pina bagus, nama itu malah lain. Asal ada suah jacil mana nama orang kayak itu kan? Jelas ya, ada suah mau nama iblis kayak apa? Nah, zallaitun itu bisa juga dipanggil zallanbur. Nah. Fa amma zallaitun fahuwa sahibul aswaq. Fayansibu fiha rayatahu. Zallaitun itu tugasnya adalah menggoda orang-orang yang ada di pasar. Itu tugasnya di pasar. Apa tugas zallaitun? Zallaitun itu tugasnya mempengaruhi para pedagang di pasar. Supaya apa? Pertama, banyak pandir. Ya. Bagus, 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 bagus. Ya Allah. Ya memang bukan berarti kada baik, bukan berarti orang banyak pandir kada baik, bukan. Karena ini memang gini, tugasnya supaya ini minta ampun maaf nang pedagang lah, ampun maaf yang tersinggung pian lah. Memang karena setiap anu ada tugasnya. Nah, zallaitun tuh menggoda para pedagang satu supaya katuju bepandir. Supaya bepandir nih kadang-kadang berdusta. Coba. Itu aja tugasnya. Nang asalnya baik kayak apa caranya berdusta? Nang asal baik kayak apa caranya apa? Sumpah palsu nih, sumpah palsu wallahi. Ya ayam dah. Demi Allah modalnya sekian padahal kada bujur. Wallahi ya menjual pian aja pang. Kalain kada. Hah. Wallahi ya pang laris saja pang laris nih. Ini nih hati-hati nih. Hati-hati. Apa susahnya bepada apa adanya kalau. Nah, kemudian apalagi tugasnya lagi menggoda para pedagang supaya memuji dagangannya sendiri. Ampun ku bagus. Atau ada orang datang pada kita misalnya, ada ke barang ini kadeda habis ja. Nah, di mana ada yuk nang sama ampun pian. Asalnya kadeda, Pang. Di lain, Pang, palsu itu ja. Nah, itu ada boleh tuh. Palsu atau kada palsu bukan urusan kita. Orang bertakon ampun kita, kita jawab ampun kita. Ampun lain kada tahu aku, selesai urusan. Jangan mahina ampun orang. Jangan meremehkan ampun orang. Jangan memadakan ampun orang kada bah, kada baik. Bapada kita adanya, nah ampunku kayak ini cuma barangnya habis. Mun pian handak datang itu ke sana, ada ai. Nah, uja orang asli lah kada tahu aku. Tipian datang ke sana ai. Nyaman kalo. Nah, nyaman sederhana jadi teh. Nah, kayak apa hotel tuh. Nah, jadi kayak ini jadi hidayat kan. Berapa harganya? Ah. Hah? Dan laku ya Allah. Nah. Atau apalagi menggoda orang di pasar itu supaya mengurangi takaran. Mengurangi timbangan. Ya kadang-kadang otak tuh tenakal sedikit ada tuh. Ya Allah cel. Ya kadang-kadang setan tuh menggoda kita yang asalnya bagus saja lalu pindah bermodel-model. Alhamdulillah. Kadang-kadang kadeda tapi suatu saat muncul di hati. Oma mulai subuh kada laku berdagang jar. Pas ada anak tutup lalu orang anak menukar. Supaya untungnya genal lalu timbangannya dikurangi. Nah, takarannya dikurangi. Ya jalan zaman bahari ada. Di zaman siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar malam belusukan mendengar pembicaraan seorang ibu dan seorang anak. Uja si ibu, nak, hari ini kambing kita hanya menghasilkan air susu nang sedikit. Kalau ikam jual esok, duitnya kada seberapa. Tapi kalau ikam campur dengan air putih, kawa kita makan seminggu. Nah, ini itu nakal kalau. Uja anak-anak, jangan mak, kada boleh mak. Uja si mama, kada apa-apa juga. Sayyidina Umar, kada ada juga. Padahal Umar dibuka toh. Ya jadi yon tuh aja diet kada ada juga. Mulih ada apa yo kan. Oja si anak betul Sayyidina Umar kada ada tapi Allah mengetahui. Nah sama ini. Nah intinya
Lah intinya, nah pertama tadi ada namanya anaknya menggoda orang di pasar supaya kedua-duanya pedagang kah pembeli kah sama aja pedagang misalnya kebanyakan pandir bisa berdusta bersumpah palsu mengurangi takaran mengurangi timbangan atau pembeli sama manawar behimat-himat ya Allah behimat tak sudah bertimbang dan nukar apa nukar jeruk misalnya 2 kilo pas dah timbangan tawarannya pangjar mah tawarannya ambil nang ganal 2 biji ya pulang kan memaksa ada boleh itu ada boleh mama maksa tuh ada boleh pembeli kah penjual kah samae kah dua-duanya dalam artian nang kita apa istilahnya tuh pembeli bila hendak nukar nukar bila hendak kada kada jangan mencela ampun orang sama aja juga itu pertama lah ingatkan jajil. Yang kedua ada namanya lagi anak setan tuh wawasinun wasin. Nah, apa itu wasin? Wasin itu wa amma wasinun fa wasaibul musibat. Wasin itu bertugas tugasnya apa wasin itu tugasnya menggoda orang-orang yang terkena bencana. Maksudnya apa? Wasin itu tugasnya menggoda orang yang terkena bencana supaya mengeluh. Supaya apalagi kayak orang bahar itu berteriak-teriak mau mukul-mukul kada meyakini takdir menyalahkan Allah menyalahkan manusia nah itu hati-hati kita ini tugas memang tugas wasin bila ada orang kena ujian lalu wai mengeluh ya Allah kenapa jadi aku nang kayak ini kan si anu berdagang rame pas aku memulai bangkrut nah kenapa ya Allah? Kenapa? Oh, kenapa? Ah, ini. Artinya apa? Orang bila sudah dapat anak sudah ya dah. Mau kayak apa lagi? Nang kayak kita jualan semalam tuh. Corona ya Allah. COVID-19. Namanya tamu datang bulik kayaknya. Cuma masalahnya apabila buliknya 2 tahun jua mau tamu ya Allah. Hah? Kada jua. Ah. Sebenarnya di situ melatih keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi un karing nyarian. Enmek karing ya Allah. Alkohol karing juga ya Allah. Hah? Alhamdulillah ada aja job. Selama Covid awal-awal tuh sekali aja kada jadi khatib, selebihnya jadi khatib pulon. Di manakah? Wallahu alam. Kada sengaja jua pang dulu tuh jurang pimpinkan guru jadi khatib jari Allah jadi ulun mulai adzan pertama sampai tuntung sembahyangan cuma 17 menit selesai jadi aja jemaah mungkin caranya baik kita sembahyang Jumat ya Allah alhamdulillah ini dah barakallahu li walakum selesai belum apa-apa tuntung sudah nah jadi wasin tadi tugasnya supaya orang yang terkena musibah itu menangis meraung-raung menyesali nasib lalu hendak membunuh diri. Nah, ini macam-macam nih. Lalu ujung-ujungnya ya Allah, engkau tidak adil ya Allah. Ya Allah. Engkau tidak adil ya Allah. Ah. Ujar si Dion ya Allah, engkau kada adil ya Allah. Ulun ni gagah, bungas. Babi ini seikungannya. Haji Dayat 2, ah. PRT 2, ya Allah. Itu bisa Allah itu. Ya Allah. Kenapa ini kenapa kayak ini tuh orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah waktu barangku di toko rame banjir kan? Langganan kada datang waktu barangku kada rame datangan orang kayak ilmu salisih tuh. Ini jangan sudah ya dah bilanya sakit berobat, berdoa lawan Allah, dapat ujian mau kayak apa lagi? Ya disandang ya sudah sandang. Kayak apanya bila diuji oleh Allah tuh berarti Allah sayang lawan kita itu aja sudah. Salah satu cara Allah sayang lawan kita ya diulah garing supaya kita kada kemana-mana itu aja. Ya Allah, bini sayang lawan laki, kurungnya laki di rumah supaya ada berjalan. Ya Allah. Kadang-kadang sayangnya kada mengurung kada telepon pian di mana ya. Maaf pak, lawan siapa?
itu tanda sayang. Pian di mana sudah makanlah pian, ya. Kalau sudah makan, makan apa pian? Nah, jangan padas-padas, ya. Itu sayang. Mun yang kada sayang, nakuni kada apa kada ya Allah. Datang ke rumah, nakuni kada apa tuh lain lagi kesannya. Kadang-kadang sayang ai, cuma kada bepadah. Ya Allah, ini kan sayang nih. Pian sudah mandi ka belum kah? Belum, sudah mandi ke masjid berjamaah. Itu sayang. Artinya lebih diperhatikan kayak itu ya Allah, ketika sayang lawan kita diuji supaya kita tahan mental. Ai pian kayak kelapa tuh. Mun dipikir-pikir amun kada adalah orang ambil kelapa tuh nang bagamat kada lawan digugurkan orang, dihampas orang kelapa. Oh, dikupas pulang dicatok macam-macam hanya dapat kena anu santannya. Amun kada kayak itu dapat santan lah. Kada dapat. Nah, tawa sidin ya Allah. Nah, kayak Nasir ya Allah. Lawas dia ulut-ulut ya Allah. Wah, ininya kawin tata wae lagi. Mana menikam saya? Dah. Ada belakang? Oh, kada ada. Orang bila bab majelis itu bini dibawa juga. Jangan ikam hanya sorangan ya Allah. Tautan Nasir loko bininya dilihatnya Dion itu pulang. Nah, jadi itulah dua, sudah dua lah. Artinya kayak ini, nang kedua ini kayak apa orang tuh bila dapat ujian tuh menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, lalu menangis, meraung-raung, menyesali nasib. Nah, itu. Yalah. Salib. Kemudian yang ketiga walakusun, lakus. Ada namanya lakus. Ya Allah. Lakus ini wa amma lakus fahuwa sahibul majus, itu adalah tugasnya menggoda orang-orang majusi. Nya orang majusi itu bahari ada lakus itu adalah orang yang menyembah apa? Menyembah api. Apa ini ada Allah? Menyembah nang artinya menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja. Lakus itu ada namanya di situ. Kemudian lagi disebutkan di sini A'wan, nama A'wan. Ada nama anak setan itu namanya A'wan. Apa tugas A'wan? Fahwa sahibus sultan. Artinya A'wan itu bertugas untuk apa? Bertugas untuk menggoda para pejabat. Nah, supaya apa? A'wan itu tugasnya supaya pejabat itu berbuat zalim, berbuat aniaya, ilmu mumpung. Nah, itu dah. Nah, ini hati-hati juga. Pejabat itu mulai bawah, mulai RT sama ai. Kepala rumah tangga artinya apa? Inya menggoda, ayo ke pejabat mumpung, kumpulkan banyak-banyak. Caranya adalah urusan yang penting dapat. Nah, itu ini memang diuji olehnya. Uji. Beda kayak Abu Bakar Siddiq. Diangkat jadi khalifah uji sini nampak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mun kita alhamdulillah. Nah ya Allah. Mana Abu Bakar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umar bin Abdul Aziz waktu diangkat jadi khalifah padahal lawan bini Umar bin Abdul Aziz mana masih kam terjual semuaan. Bilahan kam pilih bila ikut aku akunlah ikut hidup basah-sakitan walaupun jadi khalifah tapi hidup basah-sakitan. Bila ikam kada sanggup anak nyaman silakan pisah lawan aku ada bapak. Nah, karena sidin handak punya sidin apa bila jadi khalifah jadi pemimpin sidin harus memakan makanan nang paling kada nyaman. Jangan sampai rakyat jadi sidin makan nang kada nyaman seorang kada nyaman. Kalau khalifah Umar bin Abdul Aziz kayak apa caranya sidin memakan roti nang paling kada nyaman ya Pak. Nya ada roti orang Arab tu cilai. Ada roti tu pian kayak ini lah rotinya. Ditawakakan bincol apa lah. Saking harasnya tu ada. Dan inya memang tahan lama. Lama orang Indonesia kada tahan makan gitu. Ada. Nah, sidin memakan kayak itu aja. Sebelum jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz tu badan tegap, beisi, bercahaya. Waktu jadi khalifah kada lawas kada
ada yang madahkan 19 bulan aja awak kurus, mata cekong, bayangkan kada tapi guring. Kenapa? Nang dipikirkan adalah umat. Bayangkan pian Umar bin Abdul Aziz tu datang orang ke tempat sidin, tempat apa kerja sidin, nanya tentang tentang macam-macam, dijawab oleh sidin. Datang lagi yang lain minta keputusan, sidin ambil keputusan. Datang anak sidin, kan anak ini datang ditakoni sidin, nak ikam datang wadah abah ini dalam rangka urusan pribadi kah, urusan masyarakat kah? Jasi anak urusan pribadi bahai, ini urusan pribadi mati sidin lampu. Maja anak-anak, napa badi mati lampu? Ujar sidin apa? Aku digaji menjadi khalifah itu adalah mengayomi rakyat. Artinya aku ini memakai ini karena untuk mengayomi rakyat. Ikam pribadi kada boleh aku memakai ini. Nah ini nah hebat tuh. Yang pejabat itu lah bila urusan dinas pakai ya mobil dinas. Bilanya kada pakai mobil seorang. Ya Allah. Itu pang yang bagusnya. Itu ya Allah. Nah ini supaya ya menggoda itu pejabat kayak pacarnya zalim dan lain-lain kayak apa membuat aniaya kayak apa nang kada bagus sehingga masyarakat menjadi melarat, itu tugasnya, memang tugasnya. Ini godanya kayak apa caranya menggoda habis-habisan digodanya supaya para pejabat itu kada heran-heran lawan rakyat gitu. Kemudian siapa lagi? Ada lagi namanya Haffaf. Haffaf. Alah. Haffaf itu tugasnya apa? Sahibus syarab. Sahibus syarab. Apa yang dimaksud dengan sahibus syarab? Nah, Haffaf itu bertugas supaya manusia itu ketujuh minum minuman. Nah, ini minum minuman. Tahu minuman lah. Ya abah hari itu orang hanya anu aja khamar aja. Wah ini kan kada tergantung keuangan. Bila duitnya banyak sabu-sabu, ya Allah. Bila orang sedikit ganja, tergantung duitnya, ya Allah. Bisa juga bir ada bir Allah, bir whisky, brandy. Nah, duitnya makin kadeda, panadol 20 biji. Ada kalau ada, kadang-kadang diolahnya anu tuh apa sirup ABC kah? Sirup ABC diolahnya, ulun pernah tak lihat diolahnya sirup ABC, imbah diolahnya sirup ABC pakai es masukannya panadol 20 biji. Nah ayo bayangkan ada teler lah, teler. Nah jadi masalahnya kada minum kada orang nang nonton nano pantinan tuh ada anu kalau nyanyi kah kadang-kadang nang tuha-tuha nonton aja juga ya kalau. Makanya pian bila ada laki ke pantinan umpati nya kalawasan tuh nonton bernyanyian benar eh. Ulun pernah melihat dulu, jadi buahnya tuh berbagi pian. Bagi minum-minum-minum ya. Nang kada tahu tuh wah, sirup nih cocok ini minum. Pas ibah diminum teler nah. Nah, kayak apa di dalam anu nih? Apa namanya tuh? Dia mencirat itu 20 panadol. Apa? Nasir gila-gilaan aja nasir. Aneh. Ayo bayangkan. Hati-hati pian. Lah apalagi ngelem. Kadang-kadang ada lagi yang membuka anu tuh nah, membuka apa? Membuka tangki motor kah? Nah, kadede pada minyaknya kadede itu nang dihiot aja. Oh, ya enak. Ya enak napa julun bongol itu julun. Nah, jadi itu jadi ada namanya Haffaf. Haffaf itu tugasnya menggoda orang supaya katujuh minum-minuman. Pusing sedikit, minum. Pina-pina pusang, minum. Ada kalau tak? Padahal itu merusak sama sekali. Pian merusak. Kadang-kadang ada orang yang kada tahan seakan-akan inya aja yang dapat ujian. Orang banyak kaya dapat ujian. Orang banyak kaya dapat musibah. Orang banyak kaya diuji oleh Allah. Tapi orang berdiam. Kada bapak dapang. Ini kada sedikit minum fly ya supaya hilangkan dulu kah hilang saat itu imbahnya tambah gila juga ya hanya waras kah ini kada waras lainnya. Nah ini kita harus paham artinya jangan sampai pelarian ke sana
kan jauh ulun kan lihat Nabi. Nabi itu waktu kenapa Isra Mi'raj? Karena Nabi hendak dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Abu Thalib paman yang melindungi wafat. Istri Khadijah orang sugih yang mendukung wafat. Dua orang yang sangat berpengaruh mendukung Nabi wafat. Sedih kada Nabi? Sedih. Istilahnya tuh dulu kalau ada preman macam-macam, Abu Thalib turun tangan. Kalau ada orang sugih macam-macam, Khadijah turun tangan. Wanilah orang. Ada wani. Karena kekayaan Makkah itu, 2/3 kekayaan Makkah itu ampun Khadijah hartanya. Ya. Ya kalau duit tuh misalnya, lah 900 triliun. Ini contoh aja menyambat istahu aja. 600 triliun ampun Khadijah. Ada wani orang. Karena 2/3 kekayaan Makkah itu ampun Khadijah. Dua ni, keduanya meninggal, keduanya wafat. Sedih kada Nabi? Sedih. Kenapa orang makin gencar untuk menghalang-halangi dakwah nah Nabi? Nah lalu dihibur oleh Allah. Hiburannya apa? Ya Isra Mi'raj. Itu hiburannya. Tapi nama jadi kunci Isra Mi'raj itu apa? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hiburan Nabi itu minal masjid ilal masjid. Jid, dari tempat nang baik menuju tempat nang bah baik, artinya bila kita tuh pusang-pusang beisi masalah, bawa aja refreshing dulu, tapi cari tempat-tempat nang baik. Misalnya boleh hai misalnya ke tepian kah, kada apa-apa, cari melihat pemandangan kada jadi masalah. Tapi bila waktu sembahyang, sembahyangan kada ada dilarang, hendak kemana kada jadi masalah, hendak ke jalan kemana kaya Allah kan. Kali jadi masalah, yang penting hibur dulu hati, dihibur hati, senangkan ha hati. Anak berenang kah, ada apa? Diona yang berenang ada apa? Asalin bertelanjangan aja. Oh dulu pernah ada di Samarinda ada salah satu hotel dulu. Kuro aja, pina berenang ha ada apa? Karena waktu pembukaan ulun nang anu meisinya tuh nah. Jadi jawabannya berenang ha. Jolana aku nih ulun berenang, cuma tutup dulu. Supan kelihatan orang. Dulu pernah di Lambung tuh ulun pian banjir sekali banjir. Tahun berapa yuk? 2000 berapa tuh? 2010 kah? Dulu banjir di Lambung. Ulun kan macul baju nah. Tapi salawar panjang ae. Kalihat tertutup ae pusat. Ada nama lihat di kamera buhannya. Guru sedang mandi aja. Bambu supan. Cuma bahari untung belum ada nang anu nih. Hah? Ang iPhone macam ya kan ada supan yo ulun kan guru habis anu mandi aja ya bebaju ada apa kada kan. Tapi ulun minta maaf lah kalau ada ke rumah ulun apa-apa, kadang-kadang ulun kan bebaju pian di rumah tuh ada bebaju panas perasaan ulun hanya kadang-kadang baca salawat 2000-3000 supaya dingin tuh aja. Pernah ulun datang ke rumah ulun, duduk ulun anu dalam rumah, assalamualaikum ya salam buka ya betapihan aja nih betapihan pakai panting eh cuma kan bebejo sini rumah huru haris sejar iya enggih jolon adalah sirin jar ada eh jolon bisa lah kiawakan jar bisa eh jolon hari ini satu mat lah sini bebejo jolon masuk ke dalam bebejo pujur ada Allah berdusta lah kada Allah ada cuo ulun ulangi assalamualaikum salam buka ya pintu ini rumah huru haris kah enggih jolon adalah sidin ada ai ya Allah ya Allah adalah sidin ada ai jolon kan tunggu satu mat jolon lah sidin nak bebaju dulu bujur Allah bujur artinya kada malah bio bujuran nah bujur maksudnya bujuran nak bebaju tu bujur ya Allah. Sama dulu waktu di kampus S2 tu nah ada ibu-ibu tu tuhan sidin ulun kan berdiri di anu dah di muka ruangan ada ibu-ibu tuh makaki ulun jadi ibu-ibu ding sini ding jar muha kayak kakak anak sakoleh ding sini ding jar ulun datang ya ulun datang ya ding ding jar apa bu jolun kan anu di mana ruangannya dokter Haris jar kan betakun ruangannya
kada batakun orangnya. Julon di mana? Jesiden di mana? Ruangan Siden, Guru Haris. Tuh julon. Kada berdosa lah. Adalah Siden. Ada julon. Tahun ini lagi kan ini masih pertemuan pertama kuliah S2 tuh. Anu Siden tuh biasanya rajin lah ding jar. Oh rajin benar julon. Sebenarnya ya akhirnya apa pas jamnya masuk ulun ibu-ibu takjub tuh deh masih sini mana jam mana ya tapi ulun menikmati itu nah kadang marah aja deh teh senang ulun hah hiburan ya ada lagi sekali lagi ada lagi lah masuk ke kelas lagi sama kelas duduk ulun di anu di kursi dosen itu soalnya nang di dalam anu mas ya salah kelas di kamu jarah ini kelas kami jarah oh ya kah julun anu mungkin masnya kelas sebelah jarah oh ya kah julun kan habis itu ulun ambil HP ulun telepon kan ini sudah menghubungi sebelumnya kan ulun assalamualaikum berbunyi di hadapan ulun nih muha pucat ya Allah. Amun acil bisa ya cil. Kalau kan ada cil menikmati aja ulun. Sabar aja mau kayak apa? Sama ulun beli ke rumah tuh kadang-kadang lah. Ulun kadang-kadang salah ujian pun kada bersuara, kadang beli ceramah malam-malam jam 11 gitu kan. Ketok pintu tok 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 kada bersuara. Ya bini ulun ikam kah hajar. Maju ulun kada pinan ulun aku. Nah, kayak orang lain itu mengantuk. Nah, itu sekadar anu supaya hidayah itu tenang ya. Nah, ulun. Malah ulun senang ketujuh ulun. Tujuh ulun kakak itu ketujuh benar. Nah, lanjut pulang lah. Nah, kemudian lagi. Nah, tahu aja dayat. Nah, ada lagi anak setan itu namanya Masud. Masud, lain Masud, lain Masud. Itu aja. Fahuwa sahibul akhbar yulqiha fi afwahin nasi wala yiduna laha aslan. Apa tugas Masud ini? Apa tugasnya Masud? Nah, ya kan. Si Masud ini bertugas mengelola penggodaan, menggoda orang itu pada berita-berita sehingga para penerima berita tidak tahu lagi dari mana sumbernya. Kan ada orang ketujuh nang set pepandir ya Allah ketujuh nang pindah berdusta pandir pindah nang istilahnya apa membawa berita palsu atau berita-berita yang menyebabkan orang lain kada tahu dari mana sumbernya sehingga orang bermusuhan. Kalau bahari mungkin berita pandir pandir kan si A si B si C nah orang asalnya bakawan jadi bakalahi bisa berita Allah berita nang membawa berita tidak membawa berita-berita nang kada baik. Nah, kada baik itu berbahaya itu. Berbahaya itu. Sehingga orang-orang nang asalnya bagus jadi kada bagus penilaiannya. Nang asalnya tenang jadi bermusuhan. Ini berita-berita itu. Atau berita-berita nang kabarnya kada tahu berita kabar burung. Ada Allah. Nah, ini berbahaya. Hati-hati. Menwahini itu mungkin men-share sesuatu. Set. Ya Allah. Tak bakal lahian orang. Nah oleh sebab itu kita ini musim kita ini kan istilahnya elektronik, ada WhatsApp, ada Instagram dan lain-lain. Bila ada melihat berita, dah cukup. Kada usah di-share kemana-mana lagi. Misalnya orang ngirimi kita napa kah berenai? Karena ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, ada juga hal-hal yang kada perlu kita sampaikan. Jangan membawa berita nang maulah perpecahan umat. Jangan membawa berita nang menyebabkan orang jadi bermusuhan dan kada tahu sumbernya. Ya Allah. Ini kadang-kadang paiyanya. Pakai siapa paiyanya tahu jak ada, ya Allah. Nah, ini berbahaya kita. Jadi jangan sampai kita membawa berita-berita nang kada baik. Itu aja. Baik. Yo ini banyak mana kaya itu, Allah. Nah. Kemudian ada lagi. Siapa lagi
namanya anak setan itu adalah dasim. Dasim. Makanya ulun rasa anu jo melihat ada sinetron tuh ada Nyai Dasimah ya yo. Ini dasim, dasim. Apa tugas dasim itu? Tugas dasim itu adalah sahibul buyut. Idza dakhala rajulu al manzila wa lam yusallim wa lam yadhkur ismallahi ta'ala aw qa'a fi ma bainahumul munaza'ata hatta yaqat talaq wal khulu wad darab. Nah. Tugas dasim di sini, nah tugas dasim di sini adalah menggoda supaya orang yang masuk ke rumah itu kada mengucapkan salam. Masuk rumah cus-cusut gitu aja nah. Ayo lo langsung mengucapkan salam kada, kamu menyebut nama Allah kada. Ya Allah. Kemudian sehingga apa? Sehingga di rumah itu mauk, tau mauk lah. Tawa. Kada kan ada orang tuh, ini maaf lah. Mengucapkan salam kada, menyebut asma Allah kada, ditahaninya handak mengaji kada, lalu rumah tuh kayak panas. Anda bakal lahian terus. Ya Allah, ada kalau manusia itu kalau bila terpisah, kangen, bila bertamu, kayak Tom and Jerry. Nih. Makanya masuk ke rumah itu baca Al-Ikhlas 3 kali. Baca ayat kursi sakah? 3 kali. Kenapa ayat kursi? Ujian Nabi, siapa yang masuk ke rumah membaca ayat kursi, maka orang di rumah itu akan dilunakkan hatinya, dijinakkan hatinya. Maksud dijinakkan itu ya bakal kasihan. Seandainya nang saikung pangarasan, nang saikung kada malawani, itu. Cuma jangan cuma mantang-mantang laki ranai, dihangkup terus laki, ya Allah. Ya ada juga itu kan. Habis sini kan ada, Bang. Laki mantang-mantang laki penyambar, di mamai terus. Jangan juga itu. Nah ini siapa tadi? Namanya dasim. Dasim. Jadi baca ayat kursi. Bila di rumah itu digunakan bawa mengaji. Jadi mengaji itu di masjid bisa, di rumah bisa. Justru kita di kamar itu gunakan mengaji ke bertasbih kah? Kita gunakan. Sebab rumah nang dibacakan asma Allah, zikir, Quran. Dengan yang kada tuh berbeda rasanya. Pian lihat ya. Orang kadang-kadang beisi rumah bangunan sama. Ini bangunannya sama, tipenya sama, nama ulah sama, tukangnya sama. Imbah ditukari orang, naiki ke rumah, babida rasanya. Kenapa sebalik sini panas benar? Kenapa sebalik sini dingin, adem? Itu akibat gambaran orang yang ada di rumah itu. Mau di rumah tuh orangnya memang baikkan naik, auranya lain juga. Auranya lah lain. Malaikat rahmat datang, ini sudah orangnya menyarikan. Ya Allah, habis berhubungan mak kada mandi junub pulang. Semalaman pulang. Apa? What? Uma acil ai. Hai dah Allah. Yang kada padahal disebutkan siapa yang habis berhubungan bila kada mandi kan malaikat rahmat kada masuk. Tapi jurun satu malaikat rahmat kada masuk, malaikat Israel masuk ai. Nah, ini penting lah. Hati-hati kita, hati-hati kita. Nah, kemudian siapa lagi? Nah. Ada lagi namanya itu Walhan. Walhan. Walhan itu fahuwa yuwaswisu fil wudu wassalah wal ibadah. Tugasnya membuat orang waswis baik dalam wudu, salat atau ibadah-ibadah yang lain. Makanya ada kalau orang tuh bila berwudu tuh waswis terus. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a. Ah, bismillah, bismillah, bismillah. Sadrum na banyu belum tuntung berwudu. Hah? Nah, ini waswis setan menggoda ini. Itu namanya walhan. Kalau kami bahari uji guru di sungai lah, bila ada na waswis di sidin beudu dorong aja tetajun tuh nya. Ai ulun pernah malit bahari ada kawan pian ampih kuliah nya. Jadi ampih kuliah nya kada anu nih, waswis terus. Mat waswis terus beudu tuh ni biru sudah nah. Kayak kada sah itu.
simpak aja sehari 10 buting ada perasaan kada bersih, padahal ada bersih. Ini waswis. Yang penting kita asal sudah berniat udah. Sah dan tidak sah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang penting belajar pertama niat. Ya Allah, nang kedua membasuh muka. Niat diandak di mana? Waktu mengucurkan air pertama kali di nah. Kemudian apa lagi? Membasuh tangan sampai siku, kepala, kemudian kaki, dah selesai. Jangan lagi sahkah adakah? Sama sembahyang kayak itu juga. Nang paling banyak was-was itu adalah waktu usolli. Satu. Usolli. Nawaitu lillahi ta'ala. Usolli. Ya Allah. Menjadi imam. Ya Allah. Sudah makmum. Ya Allah. Baca Fatihah sama. Ulun bahari ada bahari. Ada orang tuh. Ya Allah. Ulun kasihan juga bang. Wanya sini baca tuh. Loh. Lapah benar. Nang paling lapah sini baca. Ihdinas siratal mustaqim lapah. Ihdinas. Itu belum tentu lagi. Tapi karena bila imam sudah lakum dinukum waliyadin. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mau? Mau lah dihigak ada mau orang. Amun dion aja bisa katiknya telinga mana lagi. Sembayang. Atau baca lagi. Apa lagi? Takbiratul ihram. Baca Fatihah. Baca tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh sudah. Isalah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thayyibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Dina maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna husna fahma. Mus ikhlas fi talabil ilmi wa bi nashri min yutad rahmatika marhamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi washabbi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.